Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube? Ini kendaraan PCX mau ganti ban. Oke bang, mulai bang. Ini cara-cara pembukaannya. Salam-salam sehat buat teman-teman YouTube ya semuanya, dimanapun saudaraku ada, di manapun lah. Sehat selalu di hari ini, semoga selalu dikasih kesuksesan, amin. Ini knalpotnya udah diganti, bukan yang orinya kita simpan. Jadi knalpot dulu yang dicopot. Baru jalan sih jadi panas. Ini pakai ban tubeless ya. Jadi pertama ini harus dicopot dulu knalpotnya ya. Terus
mesin bukanya. Bang nih, guys. Gimana kabarnya, guys? Katanya. Ya, semoga sehat semua. Thank you.
Udah lama ini bang nggak dipakai. Sampai karat ya? Iya, sampai karat. Udah lama bang di bengkel bang? Hmm? Udah lama? Oh, SMP. SMP? Waduh. Oh, lulusan SMK, otomotif. PKL. Oh, dulunya di PKL ya, Tangerang ya. Namanya siapa bang? Hmm? Bang siapa namanya? Ivan. Bang Ivan. Masih Tangerang ya? Hmm? Tangerang? Ivan. Mana? Pandeglang. Oh, Pandeglang. Kita sengaja ngencenginnya nggak pakai angin, biasanya pakai ini kan, tadi bukanya pakai ini, jadi kita ngencenginnya pakai itu, jadi nggak pakai apa ya, tembakan angin. Kita mau ngencengin ini, jangan lupa ya, rem langsung dipegang remnya, jadi kita guys. Ya, buat ngencengin. Nanti lepas ya. Iya. Cek lagi guys, sama kita. Iya, dicek. Rapi-rapi, masang knalpot. Guys. Pasang knalpot.
udah biasa nih si abang nih. Di itu ya, dimiringin dia punya apa standarnya itu, jadi biar mempermudah cara memasang knalpotnya. Standar aslinya disimpan itu knalpotnya. Oke, Bang, sudah selesai, Bang. Oke, makasih banget atas ya, Bang nih. Tinggal anginnya ya, makasih angin. Udah piawai sih, Bang. Oke, terima kasih teman-teman. Ini cara membongkar roda PCI yang belakang. Ini ban tubeless. 120, 70. Ringnya 14. Oke, jangan lupa teman-teman YouTube subscribe-nya, komennya ya. Ditunggu. Salam sehat, salam beraktivitas.